Kenalin, nama gue Malisa Sragala. Gue sekolah di SMK Negeri 5 Tangerang dengan jurusan multimedia. Cita-cita gue adalah menjadi seorang fotografer. Lagi pada ngapain? Lagi ngerjain tugas nih, bentar lagi kan dibilangin. Emang lu udah kan? Belum sih. Ibu kan foto studio. Foto studio? Iya, kenapa gak nunggu pas foto BTS aja? Buruk juga, apa kita sewa fotografer? Lu ada kenalan gak? Makanya kita bisa nengkel. Oh iya, Semalik, teman satu organisasi gue. Semalik, kan sering kontak. Halo Le, ini gue Lena, sibuk gak? Halo juga Al, kebetulan gue gak sibuk, ada apa ya? Gue mau foto kenangan sama temen gue, namanya Monokrom, bisa gak? Bisa banget Al, mau kapan? Nanti gue hubungin lo lagi deh. Oh iya, buat pembayarannya gimana? Tenang aja, harganya pasti worth it sama hasil fotonya. Oh, yaudah deh, gak salah gue milih lo. Sorry ya, ganggu waktu lo. Bisa aja, yaudah deh. Mulai sekarang aja nggak sih? Ya udah, ayo. Situ aja nggak sih? Ya udah. Geser sedikit. 1, 2, 3. Kapan ya punya kamera kayak gitu? Lik, lu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Eh, gue boleh lihat hasil fotonya gak? Boleh kok, sini. Sini cuy, bagus-bagus lo foto-fotonya. Wah iya, gue yang cakep. Lagi-lagi, ayo. Lagi dong, ayo. Lagi dong. Boleh lihat foto yang tadi nggak? Boleh. Bagus kan? Kenapa sih dari tadi, Lik? Gua iri Al, lihat pesaing seusia gua punya kamera yang bagus, sedangkan gua punya kamera bekas saya gua. Nih Alek, lu lebih mendingan punya kamera bagus atau punya bakat? Kalau gua sih lebih mendingan punya bakat ya. Nanti kalau misalnya lu udah punya uang lebih, lo bisa kok beli kamera bagus dari dia. Benar sih Al, kata lo, tapi... Udah, lo usah aja dulu, jangan aku nyerah. Bentar, gue bakalan kata-kata lo Al, makasih ya udah dengerin cerita gue. Iya, sama-sama. Oh iya, Lik, gue balik duluan ya. Iya. Ya. Ya. Dari kejadian itu, gue paham gak semua apa yang diinginkan langsung secara instan. Memang awalnya sulit, tapi gue mulai percaya diri dengan bakat yang gue miliki. Gue percaya bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ayo, Lik,